buka tutup stroller baby gastrotek, pengaitnya dibuka dulu lalu diangkat, lalu sandarannya diangkat ke atas, yang besi yang lumayan, yang besinya ini diangkat ke atas. Untuk merubah posisi tidur, talinya ditarik sudah bisa rebah. Ini untuk sandaran kakinya, mau diturunkan di kanan kiri ini ada tombol dipencet ya, tombolnya ini dipencet, diturunkan. Untuk merubah posisi hadap ibu, ini tombolnya ini diangkat. Lalu diputar. Bagian dorongan ini memang agak sulit ya untuk merek baby dash ini. Tombolnya ini digeser, lalu yang ini dipencet. Digeser lalu dipencet. Nah, yang sebelah sini memang agak susah, jadi agak dipencet. Coba dikasih tenaga mencetnya. Sebentar.